Oke, langsung aja ya. Selamat datang bagi yang telah bergabung ya. Yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Terus jangan lupa di-komen dan di-share. Supaya lebih semangat lagi untuk nge-post-post video-video terbaru. Ini guys ya, diperhatikan ya cara-cara saya dekor. Barangkali kalian bisa terinspirasi dengan hiasan-hiasan saya seperti ini. Ini kita cover dulu ya krimnya. Kuenya pakai buttercream. Lalu jangan kalian lupa datarkan atasnya ya, pakai pisau poles seperti ini. Ini sengaja saya buat tipis saja ya, karena ini pakai apa nanti, pakai krim di luarnya, krim krim tim. Ini guys ya krimnya, ini krim cover. Terus didatarkan seperti ini sampai dia merata. Ini warna kuning ya, atau krim kuning. Krim yang sudah saya warnai pewarna kuning. Masih kurang tebal, saya tebalkan lagi guys. Ini kurang merata kayaknya tadi, makanya kok susah untuk mulus. Bila kau rindu dunia kan abadi. Oke guys, ini udah mulus ya. Kita sisihkan dulu kue berikutnya. Soalnya ada 3 kue sih. Ini aku kasih warna pink ya coverannya, biar lebih berwarna. Biar lebih berwarna, lebih hidup lah. Oke, jangan lupa diratakan guys ya, pakai pisau poles. Ini agak susah-susah gampang sih, tapi nggak apa-apa. Ini jadinya gini aja ya guys ya, karena memang ini sengaja saya buat seperti ini biar lebih, supaya tidak polos aja sih. Berikutnya warna ini, kalau yang ini dua warna saya campur guys.
biru sama warna pink. Pink di bawahnya ya, sengaja supaya lebih hidup. Oke, kalau udah begini, kalau udah merata, terus pakai ujung pisau polos saja untuk memberi motif di dinding cake-nya, guys ya, seperti ini. Oke, yang pertama saya hias ini ya, saya taruh seperti ini di alas dulu. Setelah itu pakai ujung pisau polis untuk meletakkan di atas, diaplikasikan di atas cake-nya seperti ini. Ini kremnya krem tim ya guys ya. Campur, terus ditambah-tambah lagi kayak ditimpa-timpa gitu bagian-bagian yang sudah ditempelkan tadi seperti itu di atasnya. Semoga kalian suka ya dengan cara ini guys ya. Ini udah mulai jadi. Oke, ini aku tambahkan edible gold ya di dinding atau di permukaan cake-nya supaya lebih hidup suasananya. Oke, jadi saya letak di atasnya guys ya, seperti ini ya.
Ini aku tambah sprinkle ya. Jadi satu ya guys ya, hasilnya gini. Berikutnya yang ini. Ini kalau ini beda ya, ini pakai kayak pagar gitu guys. Ini pakai spek rumput guys ya, kita tinggal narik-narik gitu aja. Oke, ini pakai speed down ini supaya lebih menarik aja sih. Saya sengaja tidak banyak pewarna atau warna lain saya campur ya di hiasannya, supaya lebih supaya tidak terlalu norak. Kan kalau misalnya pakai warna-warna lain pasti terlalu norak. Ini sengaja saya tusukkan pipet di bawah kakinya supaya tidak mudah roboh ini mainannya ya. Berikutnya ini. Ini temanya Marsha Nepir. Pakai kayak bentuk jamur-jamur gitu guys. Dikasih tancapan aja di atasnya sih supaya lebih kelihatan berisi hiasan atasnya di belakangnya, supaya tidak kosong kali. Ini udah jadi, tinggal kita tambah sprinkle. Udah jadi. Ini aku tambah sedikit hiasan lagi ya, pernak-pernik lagi di atasnya. Ini coklat di atasnya guys. Kayak kancing gitu. Manan si Masya Indebirnya. Ini udah jadi. Oke, berikutnya ini guys ya. Kalau yang ini gampang guys. Cut yang speed bung apa daun-daun gitu ya, kita tinggal teplok-teplok aja di atasnya. Narik gitu aja, plak 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 plak. Pokoknya kita tinggal narik gitu aja, plok 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 plok. Kita tambah lagi. Ini kalau yang ini tadi, kalau yang sesudah tadi kan itu patung BTS sama Mars and the Beer. Kalau ini lain lagi, ini Hello Kitty, cuman ini versi saya guys ya. Ya, ini Hello Kitty-nya mini banget. Cuman ibaratnya ini di tengah-tengah daun-daunan rumput yang berbunga. Daun-daun bunga.
Mereka berada di tengah-tengah itu. Itulah cerita hiasan kue ini. Penampakannya sudah mulai kelihatan ya jadinya. Ini cute banget nih. Lucu. Bagi yang nonton, mohon ya diberikan penilaiannya. Supaya aku tuh lebih tahu kalian suka apa tidaknya hiasan-hiasan yang seperti ini. Ini udah jadi guys, tinggal kita nambah pernak-perniknya aja. Kayak sprinkle gitu. Oke, jadi jangan terlalu banyak kali karena nanti kelihatan terlalu ramai. Ini udah simple kok, udah kelihatan elegan. Jadi, nah ini hasilnya guys ya, yang Masya begini hasilnya, dan yang BTS begini hasilnya. Oke. Oke guys, semoga kalian suka ya. Bantu di subscribe ya dan di like. Terima kasih guys.